Wah, ini mau masak apa nih, Teh? Masak mie ayam coy. Mie ayam coy. Ya. Wah, ini menunya ada apa aja, Teh? Ada lada hitam. Menunya lada hitam sama original. Lada hitam sama original. Iya. Wah, kalau ini mau bikin apa nih, Teh? Kita mau bikin original komplit sama lada hitam komplit. Original komplit sama lada hitam komplit. Ya. Oke, siap. Wah, ini pertama di apain dulu nih mie-nya nih, Teh? Kuah kaldu. Oh, kuah dulu, kuah kaldu. Oh, berarti semuanya pakai kuah kaldu dulu ya, Teh? Yep. Wah, ini coet itu dari apa sih, Teh? Dari tanah liat. Tanah liat? Iya. Wah, berarti ini udah berapa lama nih, Teh? Usaha ini, Teh? Dari tahun 2021. Oh, 2021. Berarti udah 2 tahun ya? Iya. Ih, mantap. Berarti ini kaldunya biar mendidih dulu nih? Iya. Oke. Wah, ini mie-nya nih ya, Teh? Oh, mie-nya berarti direbus dulu ya, Teh? Direbus dulu, baru dipindahin ke coetnya. Ke coetnya ya? Iya. Oh, ini mie-nya gede-gede juga ya, Teh? Iya. Sejenis mie udon. Oh, mirip-mirip mie udon ramen gitu ya? Ih, mantap nih. Ini bukanya dari jam berapa sih, Teh? Dari jam 9:30 sampai jam 5 sore. Oh, 9:30 sampai jam 5 sore? Iya. Tiap hari buka ya? Buka. Coet. Berarti ini yang ngebedain sajian sama kayak coet ini ya, Teh? Iya, bedanya di coet. Bedanya coet ini ya. Iya. Ini sawinya nih. Wah, ini toppingnya ada apa aja nih, Teh? Ini yang lada hitam. Lada hitam? Iya. Sama ini original. Original. Wah. Iya. Ini favorit mana nih, Teh? Lada hitam favorit apa original? Yang lada hitam. Oh, lada cuman hitam favoritnya. Agak pedes gitu. Iya. Lebih pedes ya? Iya. Mantap nih. Mantap nih. Nah, ini kalau lada hitam berapa nih yang komplitnya? 20.000. 20.000. Kalau yang original? Sama. Sama ya? Original komplit 20.000. 20.000 ya. Berarti kalau komplit isinya apa aja, Teh? Ini kulit ayam kerikuannya sama bakso 2. Oh, ini apa nih? Ini kulit ayam. Kulit ayam? Iya. Sama bakso 2 ya? Iya. Daging bawang. Baksonya. Mantap nih. Baksonya dapat berapa nih, Teh? Dua aja. Ya. Iya. Ini bakso urat berarti ya, Teh? Bakso iya urat kayaknya. Urat ya. Wih. Wih, mantap nih. Wah, ini udah jadi nih, Teh. Tinggal udah, tinggal nunggu, disajikan. Oh, tinggal sajikan aja ya. Iya. Wih. Mantap nih. Oh, berarti pakai itu, Teh, tanah liat itu juga ya, tatakannya? Iya, tatakannya tanah liat juga. Ini mie ayam coet nih, ini lokasinya di mana, Teh? Di Jalan Residen, Kampung Curug. Oke, Jalan Residen, Pekansari ya? Pekansari. Pekansari ya. Berarti ini tinggal nunggu matangnya aja nih, Teh? Iya, ini udah bisa diangkat. Oh, udah bisa diangkat? Iya. Oke. Berarti kompornya khusus juga ya, Teh? Khusus. Bikin pesen ya? Pesen di online. Oh, iya. Ya, 7-4. Kenapa? Berapa porsi nih sehari ini? Kalau weekday sekitar 400-an, kalau weekend 500-an. Wih, 400 sampai 500 ya, Teh? Iya. Mantep nih.
Wah, kalau ini tambahin kriuk lagi deh. Kriuk lagi, ini yang original double kriuk. Oh, double kriuk bisa. Cuman juga? Cuman tanpa baso. Tanpa baso ya? Iya. Kayak tergantung pesanan ya, Teh? Iya. Oke teman-teman, di depan gua udah ada mie ayam coetnya nih. Wah, ini unik banget nih. Ini tuh pakai tanah liat nih. Wah, ini tuh mie ayamnya ada isi bakso, ada daging ayam, dan juga ada kriuk kulit ayamnya nih. Wah, ini lengkap banget. Dan di sini tuh mie-nya tuh gede-gede, mirip mie udon gitu, teman-teman. Wah, langsung aja nih, jangan lama-lama, kita cobain nih. Wih, mantep nih. Aku baru lihat sih. Wih, ini dagingnya. Nah, di sini tuh kita pakai ayam rasa lada hitam nih. Ini ada dua menu, ada original dan juga lada hitam nih. Wah, bisa dilihat nih mie-nya tuh gede-gede banget, teman-teman. Kita aduk-aduk dulu nih. Wih, mantap, ada sawinya juga banyak banget nih. Ini jarang banget nih makan mie ayam, mie ayamnya tuh mie ayam lada hitam nih. Beh. Mantap banget nih. Di sini tuh favoritnya ini nih. Jadi ini tuh menu komplitnya nih. Pakai kulit kriuk, pakai bakso, pakai daging ayam lada hitam. Ini tuh harganya 20 ribuan aja nih. Ih, teman-teman. Wah, mantap nih, kita cobain nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lada hitamnya kerasa banget nih. Soalnya nih. Minyak gede-gede banget nih. Mantap. Kriuknya nih. Masih panas banget ya, menurut masih berasap-asap nih. Kita tambahin saus tuh, teman-teman. Mantap nih. Ini lada hitamnya enak banget, teman-teman. Asli. Dengan tempat sajinya tuh pakai coet dari tanah liat. Duh, mantap. Rasa kriuk kulit ayamnya juga tuh terasa krenyes-krenyes gitu nih. Mantap. Ini tuh bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore nih. Jadi jam 5 sore udah tutup, teman-teman. Bukanya setiap hari. Lokasinya di Pekansari, Cibinong, Bogor nih. Itu lada hitamnya berasa banget, cuman agak pedes nih. Bener kata teh-tehnya tadi, lada hitam tuh agak pedes, jadi rasanya pedes nih. Thank you.
Teh juga ya? Hah? Pedes. Iya, dapet ini kan. Kalau dia jadi booming. Ini unik banget nih. Pakai tanah liat kayak gini nih. Jadi kalian makannya tuh dia di atas tanah liat nih. Bisa dilihat ya teman-teman. Kriuknya nih. Kriuk kulit ayamnya nih. Kita coba nih kriuk kulit ayam. Oh iya ya, kayak ayam ayam. Jadi paket komplit tuh pakai kulit ayam goreng teman-teman. Kriuk jadi kriuk gitu. Wah ini sih enak banget teman-teman. Bagi kalian yang mau ke mie ayam cuet ini lokasinya tuh ada di Cibinong Pekansari Bogor nih teman-teman. Kalian langsung map saja mie ayam cuet Pekansari. Wah langsung cus ke sini nih teman-teman. Wah lanjut kita cobain nih teman-teman mie ayamnya. Enak banget nih sensasi makan mie ayam pakai cuet nih. Bagi kalian yang suka pedas, mendingan mention lada hitam ini nih teman-teman. Karena agak-agak pedas gitu. Kalau teman-teman, ini rasanya enak banget deh. Kalian ngerasa lada hitam agak-agak pedes, tapi enak banget. Bagi kalian yang mau nyobain kesini langsung aja datang ke mie ayam cuet Pekansari yang ada di Pekansari Cibinong Bogor nih teman-teman. Wah ini mantap banget ya.